Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sekarang kita berada dalam bulan yang mulia, bulan Allah, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang amat bertuah dengan sebab segala amalan kita berlipat ganda dan juga segala perbuatan kita dalam bulan Ramadan ini akan diberikan ganjaran yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang digalakkan oleh agama Islam ialah di bulan yang baik ini, kalau di siang harinya kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak berzikir, dan di malam harinya Allah anugerah kepada umat Nabi Muhammad dengan bertarawihnya, maka rebutlah peluang ini. Jangan kita sia-siakan segala perintah Allah dan juga apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, sebelum kedatangan bulan Ramadan, umat Islam juga digalakkan untuk kita bermaaf-maafan. Tambah-tambah lagi di bulan yang penuh kemuliaan ini, marilah kita sama-sama bermaaf-maafan di bulan yang penuh barakah ini. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang disayangi, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaafan ini dalam erti kata, apabila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita rasa senang, rasa selesa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita telah mendapat kemaafan dari keluarga kita, sanak saudara kita, daripada rakan-rakan kita, jiran-jiran kita. Oleh itu, jangan lepaskan peluang di bulan yang baik, kita teruskan sifat bermaaf-maafan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis bersama para sahabat, baginda bersama-sama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar Al-Khattab, ketika mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sehingga menampakkan giginya, maka ditanya oleh Umar Al-Khattab, "Ya Rasulullah, kenapakah kamu ketawa sampai begini sekali sehingga menampakkan gigi kamu?" "Wahai Umar, aku didatangi oleh malaikat menceritakan tentang dua pemuda yang duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang dari pemuda itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya segala amalan hamba ini, saudaraku ini, diberikan kepadaku oleh sebab kerana dia banyak menzalimi aku." Itu permintaan pemuda pada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, "Bagaimana aku nak mengambilkan segala kebaikannya sedangkan dia tidak ada sedikit pun kebaikan?" Allahu Akbar. Ini ialah bagaimana kedudukan hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka ditanya lagi, "Oleh itu, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, segala dosa-dosaku aku akan berikan kepada pemuda ini." Maka di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar Al-Khattab, melihat baginda menangis oleh sebab segala dosa-dosa yang dilakukan olehnya supaya kawannya ataupun saudaranya. Allahu Akbar. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia inginkan dosa-dosanya diberikan kepada orang lain. Di sinilah Rasulullah menangis. Maka Allah berfirman, "Wahai pemuda, kau angkatlah wajahmu. Kau lihatlah di hadapanmu." Maka pemuda tadi mengangkat wajahnya dan dia melihat di hadapannya syurga Allah Subhanahu wa taala yang indah,
dengan istananya yang hebat dan sebagainya. Maka berkatalah, untuk siapa ya Allah? Untuk para syuhada, para anbiya, pada orang berjihad jalan Allah. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, ini ialah hadiah kepada orang yang memaafkan saudaranya. Ya Allah, aku memaafkan saudaraku. Kau masukkan dalam aku syurga. Maka ketika itu Allah kata, kau ambillah saudara kamu, kau gandingkanlah tangan kamu, bawalah saudara kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah sifat kemaafan yang kita perlukan kepada ada setiap insan manusia, supaya kita dapat bersama-sama duduk kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di bulan yang penuh barakah ini. Oleh itu saya mohon pada diri saya dan tuan-tuan, marilah sama-sama kita banyak bermaaf-maafan. Moga-moga kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.